kepada Allah akhlak yang baik. Kalau antum hafal juga. Mana yang mau ditanya mahasiswa ini? Apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Minta sama Allah, ya Allah tunjukkan kepada aku akhlak yang paling baik ya Allah. La yahdi li ahsaniha illa anta. Enggak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada akhlak yang paling indah itu kecuali engkau ya Allah. Enggak ada yang lain. Yang bisa merubah itu cuma Allah Azza wa Jal. Guru hanya memberikan arahan. Kita ni para ustaz hanya memberikan bimbingan seperti ini, seperti itu. Tapi yang bisa merubah Allah Azza wa Jal. Dan antum tahu. La yaruddul qaba illa du'a. Enggak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Berarti kita punya kesempatan untuk berubah. Dengan apa berdoa? Wasrif anni sayyi al-akhlaq. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah palingkan dari aku. Jauhkan dari aku akhlak yang buruk. Enggak ada yang bisa memalingkan dari akhlak yang buruk. Illa anta kecuali engkau ya Allah. Maka berusaha lah jamaah yang mungkin sifat malunya masih kurang. Terkadang sifat malu hilang itu karena lingkungan. Biasa seperti itu di tempat kita Pak Ustadz. Loh, kalau buruk diperbaiki. Memang tadi orang itu kalau apa istilahnya? Kalau sudah terbiasa dengan keburukan dianggap nggak apa-apa. Sampai kapanpun itu tetap keburukan. Ada ucapan-ucapan uh, ucapan makian sebenarnya. Tapi karena biasa orang jadi jadi biasa aja. Padahal seharusnya kita rubah dengan ucapan yang indah. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan, fadhil. Assalamualaikum. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشيخه ولجميع الحاضرين قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة ابن برزبة البخاري رحمه الله تعالى في أداب المفرد <coughs> باب الحياء قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبره أن عثمان وعائشة حدثا حدثاه أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراش لابسا عائشة لابسا مرط عائشة فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف ثم استأذن ثم استأذن عمر رضي الله تعالى عنه فأذن له وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف قال عثمان رضي الله تعالى عنه ثم استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة اجمعي إليك ثيابك قال فقضيت إليه حاجاتي ثم انصرفت قال فقالت عائشة يا رسول الله لم أراك فزئت لأبي بكر wa Umar radhiyallahu taala anhuma kama fazi'ta li Utsman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Utsman rajulun hayyun wa hayyun assalamu alaikum hayy inna Utsman rajulun hayy wa inni khashitu in adintulahu wa ana ala tilkal hal alla yablugu ilayya fa fi hajatih qala haddatsana Ibrahim ibn Musa Kala haddathana Abdul Razak An Ma'mar An Sabit Al-Bunani عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الحياء في شيء الا زانه، ولا كان الفحش في شيء الا شانه. قال حدثنا اسماعيل، قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يعيذ اخاه في الحياه. Fakal dahu fa innal haya amin al iman. Qala hadhasani Abdullah. Qala haddasani Abdul Aziz ibni Abi Salamah. An ibni Shihab. An ibni Umar radhiyallahu taala anhumakal. Marra Mera Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rajulin yu'atibu akhahu fil haya hatta ka'annahu yaqul adarra faqala da'hu fa innal haya min al iman qala haddatsana abu rabi' qala haddatsani isma'il qala haddatsani muhammad ibn abi harmalah عن عطاء وسليمان بن ياسر وابي سلمه بن عبد الرحمن ان عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذه او ساقيه فاستاذن ابو بكر رضي الله تعالى عنه فاذن له كذلك فتحدث ثم استاذن عمر رضي الله تعالى عنه فاذن له كذلك ثم تحدث ثم استاذن عثمان رضي الله تعالى عنه فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه قال محمد ولا أقول في يوم واحد فدخل فتحدث فلما خرج قلت يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تهش ولم تبالي ثم دخل عمر فلم تهش ولم تبالي ثم دخل عثمان فلم تهش فلم ولم تبالي Summa dakhala Utsman fajalasta wa sawwaita thiyabak qala ala astahyi min rajulin tastahyi minhul malaika Barakallahu fikum subhanallah jamaah Baik <coughs> malam ini kita akan berbincang tentang sifat salah satu dari empat khalifah Al-Khulafa Al-Rashidin malam ini malamnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini. Dia mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Saleh dari Ibnu Syihab. Ibnu Syihab mengatakan telah mengajarkan kepada aku Yahya bin Sa'id bin Al-As. Anna Sa'id Ibn Al-As mengabarkan kepada dia bahawa Uthman dan Aisyah menceritakan kepada keduanya. Jadi yang cerita ini dari dua sumbernya. Ceritanya Uthman dan ceritanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bahawa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu meminta izin untuk masuk ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu wahwa muttaji'un ala firashi Aisyah. Nabi alaihi salatu sedang rebahan di atas firasnya, kasurnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Labisan mirta Aisyah. Beliau itu memakai kain panjangnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Artinya sambil rebahan ditutupi dengan kainnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Abu Bakar minta izin masuk, faadina li Abi Bakar wa huwa Diberi izin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tapi Nabi enggak beranjak dari uh, dari rebahan beliau alaihissalam. Beliau tetap rebahan dan mungkin ada yang tersingkap dari kaki beliau alaihissalam. Abu Bakar masuk beliau tidak berubah posisinya. ilai hajatahu thumman sharaf. Abu Bakar ada urusan selesai urusannya Abu Bakar pulang. Kemudian summa Umar radhiyallahu anhu. Umar minta izin. Dikasih izin juga. Dalam kondisi Nabi seperti tadi. Sedang rebahan. Ditutupi dengan kainnya Aisyah radhiyallahu ta'ala Selesai urusannya. Umar Khattab Umar pulang. Qala Uthman Ini ceritanya Uthman. Cerita yang tadi ceritanya Aisyah radhiyallahu ta'ala Karena cerita di dalam rumah itu siapa yang tahu? Aisyah. Kemudian Utsman menceritakan dianya sekarang. Qal thumma sa'dantu. Kemudian aku minta izin masuk. Fajalasa. Ketika Utsman minta izin masuk, Nabi alaihi salatu wasalam langsung duduk. Wa qala li Aisyah, lalu mengatakan kepada Aisyah, "Ijma'i ilaiki siabaki. Aisyah kainnya sudah kumpulin tarik kepada mukainya yang tadi buat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menutupin suruh tarik karena Nabi sudah dalam posisi duduk qala fa <faqabaitu> ilai hajati thumma saraftu kemudian kata Utsman aku selesai dengan urusanku lalu aku pulang qala faqalat Aisyah lalu Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah salatu wassalam ya Rasulullah. <susukiro> Lam li Abi Bakar wa Umar radhiyallahu kama fazi'ta li Utsman. Aku melihat engkau kok enggak peduli seperti kepedulianmu kepada Utsman. Engkau kok enggak terlalu perhatian dengan Abu Bakar dan Utsman ya. Enggak khawatir dengan Abu Bakar dan Utsman, afwan Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seperti yang kau lakukan dengan Utsman bin Affan. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Inna Uthman rajulun hayi. Sesungguhnya Uthman itu orang yang pemalu. Wa inni khashitu in adhintu lahu wa ana ala tilkal hal an la yabluga ilayya fi hajatihi. Aku takut. Aku khawatir kalau aku izinkan dia masuk. Sedangkan aku dalam posisi seperti ketika Umar dan Abu Bakar masuk, aku takut Utsman akhirnya enggak jadi menyampaikan hajatnya, enggak selesai hajat dia. Ada banyak faedah di sini jemaah. Yang pertama tentang fadilah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di hadis terakhir disebutkan Nabi alaihi salatu wasallam tersingkap pahanya atau betis. Ketika itu yang menyebabkan Nabi duduk memperbaiki duduknya menutup pahanya lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala astahyi min rajulin tastahyi minhu al malaika di mana aku enggak malu kepada yang malaikat malu kepada orang itu malaikat malu sama Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu Utsman radhiyallahu taala anhu menikah dengan dua putri Nabi alaihi salam alaihi salatu wassalam menikah dengan siapa dengan Ummu Katsum dan Ruqayyah, Ummu dan Ruqayyah. Utsman ini orangnya tampan, gagah, putih orang radhiyallahu taala anhu. Dan pernah suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang masuk kebun. Kemudian Abu Musa al ashari menawarkan diri untuk menjaga, hari ini aku akan menjaga Nabi alaihi salatu wasallam. Enggak boleh ada orang masuk kecuali izin dulu. Akhirnya ada orang yang mengetuk pintu. Mau masuk. Katanya Abu Musa, ya Rasulullah ini ada orang mau masuk. Kata dia, ya suruh masuk dia. Wa basyirhu bil jannah. Suruh dia masuk dan kasih kabar gembira kepada dia bahwa dia akan masuk surga. Ternyata yang masuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Selesai. Kemudian ada orang kedua yang minta izin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya, kasih izin dia dan beri kabar gembira dia masuk surga." Dikasih izin ternyata yang masuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala Orang ketiga minta izin. Lalu kata Abu Musa, Rasulullah, ini ada orang lagi mau minta izin mau masuk ini." Gimana katanya? "Ya, biarkan dia masuk wa basyirhu bil janna ala balwan tusibuh." Kasih kabar gembira kepada dia dia akan masuk surga. Tapi dengan sebuah balak yang akan menimpa dia. Subhanallah jemaah. Ketika dikasih izin masuk, ternyata Uthman bin Affan dan ketika Uthman dikasih kabar gitu, dia mengatakan Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Allahul al Cuma kepada Allah minta pertolongan. Jadi Rasul saw sudah memberikan informasi apa yang akan menimpa Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala'an. Dan Nabi s.a.w. mengatakan kepada Uthman, Ya Uthman, muqammisuka Uthman, mungkin Allah akan memberikan kepadamu sebuah pakaian. Dan orang-orang akan memaksamu untuk melepaskan pakaian itu. Dan jangan biarkan mereka melepaskan pakaianmu, Uthman. Ternyata pakaian yang dipakai Uthman itu adalah kekhilafan. Orang-orang menuntut Uthman untuk turun dari kekhilafan. Akhirnya mereka membunuh Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan dia dikenal dengan Nurain sahabat Nabi yang menikah dengan dua putri Nabi kita sallallahu alaihi wa wasallam. Baik. Faedah yang kedua berkaitan dengan sikap Nabi kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan Umar dan perubahan sikap beliau kepada Uthman bin Affan ini mengajarkan kepada kita Kalau kita bergaul dengan manusia itu tidak sama rata. Antum nggak boleh bergaul dengan semua manusia dengan satu cara. Rusak ketika antum menyikapi semua orang. Pokoknya anak seperti ini. Kita menyikapi orang itu seharusnya dengan membaca karakter orang ini. Oh, orang ini seperti ini. Berarti aku harus seperti ini. Ada orang yang suka sama fulus. Antum kasih fulus. Oh ini orang ini biasanya kalau dikasih tahu nggak mampan. Dikasih fulus jalan dia. Dikasih fulus. Ada orang yang harus dikerasin. Dikerasin. Ada orang yang harus diberikan cinta kepada dia. Pujian kepada dia. Kita bisa melihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ida ja'akum karimu kaumin, fa'akrimu. Kalau datang kepada kalian orang yang mulia di kaum tersebut, kalian muliakan dia di tempat ini. Jangan mengatakan, oh semua orang di hadapan anak sama. Betul, di hadapan Allah semua sama. Tapi cara memperbaiki orang, cara memperbaiki manusia, itu beda-beda. Enam anak yang keluar dari satu rahim, karakter mereka itu beda-beda. Empat sahabat nabi, sallallahu alaihi wa sallam, yang merupakan Al-Khulafa Ar-Rashidun, mereka semua karakternya beda-beda. Antum bisa melihat bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala sama dengan Umar bin Khattab, enggak sama. Umar bin Khattab sama dengan Uthman, enggak sama. Uthman sama dengan Ali bin Abi Talib, lah. Sehingga Rasulullah SAW menyikapi mereka dengan cara yang berbeda. Ingat, Salah satu keutamaan Uthman bin Affan radhiyallahu taala ketika perjanjian Hudaybiyah. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama 1400 sahabatnya dilarang untuk masuk ke kota Mekah dan terjadi perjanjian perdamaian. Mereka berpikir siapa yang akan diutus ke Mekah untuk negosiasi? Yang pertama Umar ditawarin Umar gimana kalau engkau Kata Umar berkata, Ya Rasulullah Engkau tahu bagaimana kebencian Orang-orang Quraisy -orang sama aku Nanti kalau aku berangkat ke dalam Gak akan selesai urusan Mungkin yang ada Berantem di sana nantinya Umar tahu diri Lalu Umar mengatakan ya Rasulullah Mau gak engkau aku kasih tahu orang yang lebih dicintai oleh mereka daripada keluarga mereka sendiri siapa Utsman bin Affan radhiyallahu taala Utsman yang tepat untuk menjadi delegasi pada waktu itu kita pun harus tahu ini orang nggak nggak pas orang ini untuk berangkat ke sana di posisi ini tidak tepat orang itu kita yang harus bisa membaca anak kita pun seperti itu ada anak kita yang dipaksa jadi dokter anak nggak mau jadi dokter anak mau jadi apa Anak ah, mau jadi polisi Dipaksa jadi dokter Akhirnya nggak polisi nggak dokter Apa? Astagfirullahaladzim ya. Orang tua harus Pinter-pinter ya me Menyikapi anaknya Ini yang dilakukan Rasul S.A.W Baik Kemudian di hadis yang selanjutnya Hadis Anas bin Malik ya dari Thabit Al-Bunani, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma al-haya'u fi illa zana." Tidaklah sifat malu itu ada di sesuatu, melainkan sifat malu itu akan menghiasinya. Wa ma kana al-fuhshu fi illa syana. Enggak ada sifat keji Ngomongnya kasar, ngomongnya kotor, melainkan hal itu akan mencitrakan buruk sesuatu itu. Jadi antum akan lihat orang ketika gampang mencaci maki, udah buruk. Di pandangan orang nggak baik orang tersebut. Tapi sifat malu ini kalau ada pada diri antum akan menghiasi antum. Antum akan menjadi orang yang indah. Bahkan sebagian ulama ketika berbicara tentang sifat malu ini yang tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Yang termasuk keimanan. Kadang-kadang ada orang punya utang sama antum antum malu mau nagih. Terus gimana Ustaz? Ya nggak usah ditagih. Terus fulus anak, ya sudah kan jadi amal buat antum. Karena sifat malu, dia nggak mau ngambil hak dia dari orang itu. Ya sudahlah, anak ikhlaskan. Karena dia malu. Jama. Ada orang-orang yang seperti itu. Kemudian sifat malu ini yang akan membuat keluarga itu jadi menutup auratnya. Orang tuanya tidak akan membiarkan kemungkaran terjadi malu. Anaknya kalau kelihatan naudzubillah mamanya kelihatan keluar rumah tanpa jilbab, kelihatan keluar rumah bersama laki-laki, malu orang tuanya. Tapi sebagian orang tua nggak ada sifat malu. Berubah sifat malu jadi kebanggaan. Melihat anaknya dibawa cowok Masya Allah ganteng pacarnya Gak ada rasa malu Sahih Sama sekali gak ada Dan yang lebih parah lagi di masyarakat kita ini Sifat malu yang sudah mulai hilang Na'udzubillah Putrinya menikah dalam kondisi hamil dari zina Gak malu keluarganya Ini sudah mulai ya. Sebagian orang tua dulu Walaupun gak faham agama Dia gak terima kalau anaknya melakukan itu Bahkan mungkin anaknya diusir sama orang tuanya. Bikin malu keluarga. Sekarang sudah mulai hilang sifat malu itu. Sehingga jelek semuanya ketika sifat malu itu hilang. Kemudian di sini hadis yang selanjutnya. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Ismail. Dia berkata telah mengajarkan kepadaku Malik. Dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayah handanya. Bahwa Rasulullah Wasallam, Siapa bapaknya Salim jemaah? Nah, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra birajulin yaidu akhahu fil haya Rasul sallallahu melihat ada seorang kakak ngasih tahu adiknya, kasih nasihat kepada adiknya tentang malunya dia. Kok itu kok malu orangnya? Enggak enggak harus seperti itulah. Ini si kakak ingin anak adiknya tidak pemalu. Faqala da'hu da Fa innal haya minal iman. Nabi SAW mengatakan, biarkan dia dengan sifat malu ini. Cukup? Enggak. Ini pentingnya jemaat. Kalau kita memberitahu orang, kita mengatakan, enggak boleh. Jangan. Biarkan. Tolong antum menyebutkan alasannya. Karena itu akan menyebabkan dia lebih tenang menerima nasihat antum. Kalau cuma, enggak boleh, enggak boleh pokoknya. Ya sudah dia meninggalkan perbuatan itu tapi dia enggak faham kenapa enggak boleh. Tapi ketika dikasih penjelasan, dia tahu, oh ya, faham anak, jazakallah khair. yang ada orang, antum melihat kadangkala tempat listrik, gardu listrik itu, tulisannya apa? Jangan mendekat. Warning atau apalah, dikasih penjelasan di sana, tegangan tinggi gitu loh. Jadi orang paham, kalau cuma dikatakan nggak boleh di sini, aduh apa aja orang-orang ini. Sudah, dia tetap di sana. Tapi ketika dikasih tahu sebabnya, itu membuat dia meninggalkan tempat itu atau meninggalkan sifat itu dalam posisi puas, dia meninggalkannya dengan keridoan dari dia. Di sini, Rasulullah SAW mengatakan kepada kakaknya yang ngasih nasihat adiknya tidak biarkan dia dengan sifat itu. Kenapa? Fa innal haya iman. Sifat malu itu termasuk keimanan. Artinya sifat yang ada pada adikmu ini bukan sifat buruk. Karena sebagian orang memandang itu sifat buruk. Enggak itu sifat baik gitu loh. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya Al Imam Bukhari mengatakan hadatsana <tuk> Abdullah qala hadatsani Abdul Aziz bin Abi Salah bin Abi Salimah atau Salamah dari Ibnu Syihab dari Salim an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu marra an nabiy sallallahu alaihi wasallam ala rajulin yu'atibu akahu fil hayya sama dengan hadis yang pertama hanya ada perbedaan lafaz hadisnya hatta ka'annahu yaqulu adarra sampai seakan-akan Kakaknya ini ngasih tahu sama adiknya. Kau itu gara-gara sifat malumu ini sampai membahayakan dirimu akhirnya. Artinya jangan terlalu lah. da'u, iman. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biarkan dia dengan sifat malu itu. Kenapa? Karena sifat malu itu termasuk keimanan. Allahi jamaah. Kembali kalau kita bicara kemungkaran yang terjadi di negeri kita kita bicara tentang contohlah kasus-kasus korupsi yang terjadi di negeri kita. Antum bisa bayangin siapa yang melakukan korupsi. Itu. Kadangkala bupati, kadangkala gubernur, yang selama masa kampanye itu dia subhanallah. Uh, dia obral janji seperti itu. Tapi dia nggak malu berkhianat kepada rakyat, nggak ada rasa malu. Ya mungkin dia berpikir di penjara, malu karena di penjara, tapi tidak malu karena pengkhianatan yang dia lakukan. Dia malu karena masuk kamera di penjara, itu yang membuat dia malu. Tapi apakah dia malu mengkhianati rakyat? Wallahu a'lam Karena kalau dia malu mengkhianati rakyat, niscaya dia tidak akan berkhianat kepada rakyat. Berarti sifat malu itu sudah hilang. Dia hanya pura-pura malu cuma. Tapi kemudian hadis yang terakhir di sini Al Imam Bukhari mengatakan ini hadis Utsman tadi bahwa Aisyah radhiyallahu taala berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaji'an fi baiti. Suatu hari Nabi alaihi salatu sedang rebahan di rumahku. Kashifan an fakhidhihi Beliau ketika itu sedang menyingkap pahanya atau betisnya. Maka di sini kenapa ada perselisihan di antara para ulama? Apakah paha itu termasuk aurat atau tidak. Ini menjadi perbincangan di antara para ulama. Apakah aurat itu dari pusar sampai lutut atau antara pusar dengan lutut kita. Bukan ini pembahasannya tapi seorang muslim tetaplah malu. Rasul SAW bukan pakai celana pendek, bukan. Tapi Nabi SAW pakai pakaian yang sebenarnya panjang, hanya saja ketika itu beliau sedang di rumah ya, sedang istirahat. Wajarlah orang di rumah, kadang-kala uh, kain sarungnya tersingkap ya, sehingga pahanya kelihatan itu sesuatu yang wajar. Tapi kalau antum keluar rumah pakai celana pendek, itu yang sifat malunya mungkin kurang macamnya. Tapi memang jamaah, kadang-kala Anda lihat ya, anak-anak muda mandi di sungai pakai celana dalam doang. Oh, Astagfirullahaladzim. Ada, malu sudah sudah hilang lagi Aduh, anak kalau ingat orang-orang di kampung itu jama, semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Ya. Subhanallah. Kadangkala -kadang, buang hajat di sungai itu nggak ada malunya. Kita jalan lihat mereka ketawa-ketawa. Astagfirullah. <tuh> <tuh> Nabi Alaihi tidak menyingkap, artinya bukan beliau pakai sengaja pakai baju yang pendek sehingga tersingkap pahanya enggak. Beliau pakai sarung yang panjang atau beliau pakai saub yang panjang. Tapi memang saub ini jamaah kalau naik kuda orang pakai sarung naik kuda lama kelamaan kadangkala naik ke atas kain apa sarungnya ini sampai lewat lutut kadangkala. Ana rasakan kalau Ana naik motor, naik motor kemudian pakai sarung atau pakai soap dan Ana bonceng di belakang, itu kadang kala ketarik. Ketarik, bukan dengan sengaja karena duduknya membuat pakaian itu tertarik. Rasulullah SAW pernah naik kuda dan seperti itu. Tapi ingat, bukan beliau sengaja pakai Uh, sarung atau pakai celana yang pendek sallallahu alaihi wasallam. Fa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar minta izin untuk masuk. Fa'adhin lahu. Kadzalika, dikasih izin dalam kondisi Nabi tidak merubah, pahanya tersingkap alaihi salatu wassalam. Fatahaddats. Umar radhiyallahu anhu. Umar minta izin sama, dikasih izin sama Nabi, posisi Nabi tidak berubah. Thumma tahadil. Thumma sta'adhana Uthman radhiyallahu anhu. Kemudian Uthman minta izin. Uthman ini salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. jemaah. Kalau ada orang-orang yang mencela Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu fattahimhu fi dini. Antum ragukan agama dia. Ada apa engkau mencela Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Karena kita tahu Siapa yang akhirnya membunuh Uthman bin Affan? Sekelompok orang-orang khawarij. Yang mereka membunuh Uthman. Yang tidak puas dengan pemerintahan Uthman bin Affan. Makanya kalau ada kelompok khawarij di masa sekarang ini. Yang tidak puas dengan pemerintahan Arab Saudi contohnya. Mereka itu tidak puas dengan pemerintahan Uthman bin Affan. Tidak puas dengan pemerintahan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana akan puas dengan pemerintahan yang ada? Siapapun pemerintahnya, Kalau tidak dari mereka, mereka tidak akan taat dan patuh. Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu adalah sahabat yang adil. Kemudian minta izin Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Fajalasan Nabi SAW wasawwathiyabahu. Nabi SAW langsung duduk, langsung diperbaiki. Bajunya itu diperbaiki sama Nabi SAW. Qala Muhammad wa la'akulu fi yawmin wahid. Kata Muhammad yang meriwayatkan hadis ini. Muhammad bin Abi Harmalah. Dan aku tidak berkata kejadian itu satu hari. Ya Allah, wa'alam kata dia. Fadakhala fatahadath. Uthman masuk dan dia berbincang sama Nabi SAW. Kemudian pulang. Falamma kharaj ketika Uthman pulang. Qala kultu ya Rasulullah. Aisyah bertanya. Wahai Rasulullah. Alaika salatu wassalam ya Rasulullah. Dakhala Abu Bakar falam tahhushya. Walam tu balih. Thumma dakhala Umar falam tahusya walam tu balih. Ya Rasulullah Abu Bakar masuk. Dan engkau enggak apa ya. Enggak peduli sama dia. Dan tidak terlalu perhatian sama dia. Enggak enggak menyambut dengan sambutan yang hangat. Biasa aja. Ketika Abu Bakar masuk. Ketika Umar seperti. Tapi ketika Uthman subhanallah. Disambut dengan sambutan yang begitu hangatnya. jemaah Kalau antum lihat Abu Bakar ini mertua pangkatnya buat Nabi saw. Umar itu mertua buat Nabi saw. Uthman ini menantu. Menantu. Ali menantu Nabi saw. Nabi saw tahu dengan Uthman bin Affan radhiyallahu taala. Paham sekali dia. Ini menantu dia. salatu saw. Kemudian Nabi Wasallam ditanya oleh Aisyah, "Kemudian Uthman masuk, engkau duduk, engkau perbaiki pakaianmu." Lalu Nabi bersabda, s.a.w. Alaihi Wasallam, min rajulin, tastahi min tastahi malaika. Bagaimana aku tidak malu dari seorang yang malaikat malu dari dirinya. Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Tuhib jamaah ini ada banyak pertanyaan Semoga bisa anda jawab Yang bisa anda jawab Ustadz kita dapati di media sosial testimoni obat kuat Terkadang dia menjelaskan hubungan seksual dia, durasi dan sebagainya apa hukumnya hal demikian apakah ini menunjukkan orang tersebut tidak punya malu? Naam jamaah. Kita termasuk rahasia yang harus disembunyikan itu hubungan di atas ranjang. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan seorang yang menghubungi istrinya lalu menceritakan kepada orang lain itu seperti setan laki ketemu setan perempuan di jalan lalu dia berhubungan. Seperti itu posisinya. Tapi anak kasih tahu, Antum semuanya itu bohong. Karena mereka jualan, menghalalkan segala cara dan tidak punya sifat malu lagi jamaah naudzubillah ya. Dan antum kenapa lihat itu? <tuh> nah, artinya hati-hati jangan tertipu dengan iklan-iklan seperti itu. Ustaz, apakah mengazankan bayi yang baru lahir adalah sunnah? Ini ada khilaf di antara para ulama jamaah. Memang kalau dilihat dari hadisnya, sebagian ulama dan bahkan sebagian besar ulama mendhaifkan hadisnya. Syekh Albani kalau nggak salah juga menzaifkan hadisnya. Walaupun kalau kita melihat Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan Syekh bin Baz mungkin berpendapat ya kalau mau diadani nggak apa-apa. Biar itu menjadi awal yang dia dengar. Wallahu a'lam Adapun bagaimana tata cara menguburkan plasenta bayi sesuai sunnah, tidak ada aturan yang yang baku dalam hal ini. Tapi plasenta itu dibuang, ya dikubur nggak apa-apa, dibuang ke sungai nggak apa-apa umpamanya. Jadi tidak ada sebuah ritual khusus yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam menguburkan plasenta tersebut. Karena ada yang keyakinan plasenta itu katanya saudara, saudaranya bayi gitu, sehingga kalau tidak dikubur dengan cara tertentu nanti kesian saudaranya akan berada dalam kegelapan. Enggak, yang anak tahu tidak ada. Makanya di sini kita sebelum bertindak, sebelum beramal, tanya. Ngilmu dulu sebelum ngamal. Fa'lam Fa annahu la ilaha illallah tanya, gimana sih Nabi SAW beramal? Nabi itu telah mengajarkan kepada kita tentang segala sesuatu. Sampai antum masuk toilet, keluar dari toilet. Bagaimana posisi antum di dalam toilet itu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi sayangnya banyak di antara kita yang meremehkan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu Fikum. Masya Allah. Ini ada pertanyaan di print ya, Ini niat ya, Assalamualaikum Ustaz. Saya kerja di perusahaan tembakau. Bahkan saya juga dibesarkan dengan hasil kerja perusahaan tembakau. Karena orang tua saya mulai dulu kerja di perusahaan tersebut. Perusahaan tembakau tersebut menyerap banyak tenaga kerja di sekitar perusahaan dan alhamdulillah perekonomian masyarakat sekitar kebantu oleh perusahaan tersebut. Bagaimana Ustadz hukum? Tembakau ini ternyata kegunaannya banyak. Bukan hanya untuk rokok. Kalau tembakau itu digunakan, ada yang anak pernah membaca atau dikasih tahu itu bisa untuk obat ya. Untuk tam apa campuran obat atau ada yang mengatakan untuk uh, kecantikan, macam-macam lah. Nggak ada masalah. Tapi kalau digunakan untuk rokok jamaah. Antum bisa berangkat ke rumah sakit paru-paru. Kalau di satu tempat perusahaan rokok itu. Menyerap banyak tenaga sehingga ekonomi hidup. Tapi dia juga sudah membunuh banyak orang Indonesia. Dan kalau dipikirkan. Biaya yang dikeluarkan pemerintah akibat rokok ini jauh lebih besar daripada keuntungan di masyarakat. Maka kalau bicara ekonomi hidup ya dengan perusahaan tersebut, ya bicara ekonomi ya bikin perusahaan lain lah yang bermanfaat buat negeri ini. Yang menyehatkan masyarakat. Menteri Kesehatan ribut bagaimana menyadarkan umat untuk sehat. Dan kalau Anda lihat sekarang jamaah, tulisan rokok membunuhmu itu sudah hilang. Di beberapa tempat itu ganti tulisannya diganti ya rokok itu menyebabkan kanker ini itu subhanallah. karena jelas-jelas itu sumber penyakit jadi kalau dia produksi rokok membuat orang merokok antum dapat duit orang masuk rumah sakit antum nggak kesian mereka dan yang untung besar itu bukan pekerjaannya berapa sih yang dia dapatkan seperti itu Allah bisawab jamaah anda melihat apa, urusan rokok ini, urusan yang serius buat negeri kita. Anda pernah sampaikan, pemerintah kota Bogor itu pernah, bukan pernah, atau sampai sekarang dia tidak boleh ada iklan rokok di kota. Dia nggak ada iklan rokoknya. Ketika itu dilakukan oleh wali kotanya, ya, anggota dewan, semua. Pesimis mengatakan, "Engkau kalau enggak pakai iklan rokok, rokok ini ratusan M bisa jadi, atau puluhan M pajak yang masuk, dia iklan di mana-mana." Kata dia, "Enggak," kata dia, "aku ingin rakyatku itu sehat, waras, sembuh, enggak mau penyakitan gitu." Dan subhanallah, setelah setahun dia berlakukan, enggak ada iklan rokok di Kota Bogor, dia mengatakan hasil untuk kota itu jauh lebih besar daripada iklan rokok. Itu sampai disebutkan seperti itu. Ayah ini terbukti, gak berkah gitu loh. Kenapa gak berkah? Antum itu bikin orang sakit. Semua sepakat, siapa yang gak sepakat? Kalau rokok itu menyebabkan orang sakit. Gimana sekarang anak-anak kecil merokok? Kenapa dia merokok? Karena iklan di mana mana Tiap 3 meter kadang kala tiap 5 meter. Pernah di depan jalan sini jamaah, itu tiap 3 meter iklan dipasang. Anak mikir, banyak banget duit mereka. Ana mau pasang iklan satu buat STDI waktu itu. Itu musyawarahnya Allahu Akbar. Sebulan penuh. Pasang iklan itu 10 juta iklan itu Jemaah. Dan itu diskon. Karena bukan bukan apa? Bukan promosi produk. Kita hanya ingin mengingatkan orang agar memanfaatkan bulan Ramadan untuk sholat, untuk menghatamkan Al-Quran Karim. Itu saja kita bingung. Ini rokok tiap berapa meter ya? Dampaknya apa? Anak-anak kecil ngerokok. Karena dia lihat iklan. Oh iya kan ditulis Ustaz di sana Ustaz. Di bawah umur 17 tahun. Iya. Nggak boleh beli rokok. Masya Allah. Di sini bayi baru lahir disuruh bapaknya beli rokok. Berangkat dia. Dikasih sama. Penjualnya ngasih. Anak masih ingat ketika anak kecil ya. Beli rokok buat paman. Buat orang tua apa dulu itu. Mereka nggak berpikir yang dipikir itu fulus, jemaah fulus yang dipikir itu bahaya sekali, jemaah maka harapan kita, negeri kita bebas dari rokok sehingga kita bisa menciptakan yang sehat. Kenapa sekarang kalau ada perokok di dalam kereta diturunkan? Kereta itu ketemu ngerokok langsung diturunkan. Apa dosanya perokok? Perokok ini legal di Indonesia. Kenapa kok nggak boleh ngerokok? Karena berbahaya. Berbahaya buat orang semua sepakat. Apalagi kalau di pesawat ngerokok jemaah. Allahu Akbar. Antum dibukain pintu dan lemparin sudah antum turun sini gitu kan. Mungkin kalau kereta api kan ada stasiun. Kalau ini enggak mungkin dilemparin antum di sana. Allahu Akbar. Nah, Ustaz, Anda mau tanya. Bagaimana hukum menggunakan aplikasi WA ilegal? yang tidak sesuai hukum karena di dalamnya terdapat fitur bisa melihat pesan yang sudah dihapus oleh pengirimnya. Yang ana ketahui, masalahnya ana pernah mendapati yang mana dia tidak sengaja mengirim sebuah screenshot yang itu urusan pribadi dan dia mendapati temannya melihat dengan aplikasi ilegal itu. Ana merasa kasihan karena urusan pribadinya bisa dilihat orang lain walaupun dia sudah menghapusnya. Subhanallah, ana baru tahu juga, jemaah. Itulah jemaah orang-orang yang tidak amanah. Kita itu disuruh menutupin aibnya orang lain. Kita malah cari-cari, antum buka yang sudah dihapus, antum lihat. Maka tugas kita adalah memberikan nasihat kalau dia melakukan itu. Dan ada orang-orang yang memang busuk hatinya. Dia suka mencari-cari kesalahan orang. Seperti lalat. Mukmin itu seperti lebah. Lebah itu kemana dia turun? Dia turun di tempat yang indah, mengambil sesuatu yang indah, dan meninggalkan tempat itu, tempat itu tetap indah. Beda dengan lalat. Lalat itu kemana dia datangnya ke tempat-tempat yang kotor? Apa yang dia ambil dari tempat itu? Kotoran, bakteri. Kemudian dia meninggalkan tempat itu, berangkat ke rumah dia, apa yang dia bawa, bakteri dan kotoran jadilah mukmin yang seperti lebah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat maaf mau tanya, bagaimana cara menasihati orang tua anak yang mana sangat candu dengan politik, pilpres, sampai-sampai rela berdebat, beradu pendapat di grup WA keluarga antara 01 dan 02. Ini jamaah, Ternyata demokrasi yang katanya diharapkan bisa memberikan rasa keadilan menyebabkan permusuhan dan kita bisa ya melihat bagaimana orang-orang saling mencaci, saling memaki. Ada grup cebong, ada grup kampret. Nah, mereka saling mencaci. Sekarang ada enggak, enggak bukan cebong lagi sudah jadi kodok. Nauzubillah Allah, wa Wallahi jamaah ini ini apa yang kita harapkan dari demokrasi? Ketika menyebabkan kita saling benci. Menyebabkan kita saling bermusuhan. Keluarga keluarga bisa putus silaturahim gara-gara urusan pilpres. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya doakanlah. Orang tua kata, ya sudahlah ayah. Kalau ayah memang kepingin calonnya ayah itu menang. Ayah minta sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu saling mencaci, saling memaki karena itu tidak akan memajukan atau memundurkan siapa yang akan jadi. Dan seorang mukmin menjaga lisannya dari hal-hal yang nggak pantas lah. Apalagi keluarga jaga kekeluargaan tersebut. Hada wallahu alam Ustaz, apa yang harus saya perbuat Ustaz? Ketika istri saya tidak suka dengan jenggot panjang, istri saya menganggap jika berjenggot panjang saya terlihat tua. Akhirnya saya memendekkan agar tidak terjadi pertengkaran. Yang komandan di rumah siapa? <silence> Kalau komandannya istri ya antum taat lah. Sami'na, wa'atona. Tapi komandannya antum gitu loh. Berkaitan dengan jenggot panjang ini jemaah, memang jenggot nggak boleh panjang-panjang. Ya sunnahnya jenggot itu satu genggam, antum pendekkan. Satu genggam, satu genggam bukan di atas di bawahnya. Paham? Nah jadi satu genggam yang di bawahnya ini boleh dipotong gitu. Silahkan, ini ini ada khilaf di antara para ulama. Anda lihat pendapat yang membolehkan memotong jenggot itu pendapat Abdullah bin Umar bin Khattab setelah lewat satu genggam itu termasuk pendapat yang kuat. Tapi kalau sebelum itu jadi jamaah jenggot ini tidak membuat orang semakin tua. Ada orang yang tua berjenggot semakin muda. Tinggal sekarang kalau antum banyak ubannya disemir. Disemir nggak apa-apa disemir. Yang penting jangan pakai warna hitam. Antum mau warna hijau. <laughs> ya, ya yang wajar lah jangan tapi jangan warna. Tapi yang jelas ini termasuk sunnah. Merubah jenggot itu termasuk sunnah. Rasulullah SAW Wasallam me memerintahkan wa'iru syaibah rubah jenggotnya itu apa merubah ubannya itu Wajan nih sawat, dari warna hitam. Maka antum sampaikan kepada istri anti mau warna apa, biar kelihatan muda umpamanya. Dan hanya butuh pembiasaan sama istri itu. Istri antum belum terbiasa melihat antum pakai jenggot. Kadangkala -kadang dia bingung ya kok kayaknya kelihatan tambah tua, tapi kelamaan dia akan terbiasa aja. Antum bagaimana menghadapi istri? Enggak usah bertengkar istri mau ribut gini gitu-gitu macam-macam antum pandang dia sampaikan aku cinta kepadamu selesai sudah nggak usah ribut-ribut sudah tapi kalau antum membantah oh ini nggak seperti ini ribut kadang kala diam itu emas cuman. dan lama kelamaan istri antum juga akan diam insyaallah Semoga Allah selalu menjaga ustadz. Amin. Tanya ustadz, apakah termasuk dosa besar atau dosa kecil jika anak menghindar dari suami agar tidak diajak berhubungan saat kondisi malas atau capek? Allahu Allah akbar. Makanya kenapa lelaki itu boleh nikah lebih dari satu. <Glainan> nah, ini istri sudah mau menghindar gitu loh. Ini suami di luar rumah fitnahnya besar. Harapannya dia masuk rumah, dia mendapatkan istri yang menyambut dia. Rumah aroma melati, Masya Allah. Kemudian istri dengan penampilan yang indah, itu yang diinginkan suami. Kalau kemudian suami pulang, istri menghindar. Dengan berpakaian yang, ya yang nggak mengenakan lah. Aromanya dia pakai minyak kayu putih supaya suami nggak ada hasrat lah lihat ini kan. Jadi anak rasa termasuk kewajiban istri adalah melayani suaminya. Kalau bicara apakah itu jadi dosa besar atau dosa kecil tergantung kondisi suami. Kalau suaminya marah karena anti menolak itu anti dilaknat sampai subuh. Tapi kalau suami memaklumi kondisi anti, selesai. nggak ada masalah. Karena posisinya rumah tangga ini dibangun di atas saling memahami, saling memaklumi. Ya, kalau istri capek, lelah, berpikirlah pahala yang didapatkan. Ketika dia melayani suaminya, yang pertama dengan harapan suami terhindar dari kemaksiatan. Apalagi kalau suami ini habis, ya mungkin dia di luar rumah melihat sesuatu yang membangkitkan hasratnya, seharusnya istri malah lebih welcome dengan suaminya untuk menyelamatkan suaminya. Kemudian berpikir pahala bahwa saya di situ ada pahala, sodakoh buat istrinya, buat suaminya juga. Sehingga perasaan capek dan lelah itu jamaah, semoga Hilang ketika anti berharap pahala, jemaah. barakallahu Ustaz, saya baru sadar kalau ternyata celana yang saya pakai sholat selama ini ada lubang kecil-kecil bekas jahitan pada bagian aurat. Pertanyaan bagaimana dengan sholat? Sholat saya selama ini dan apakah saya harus mengganti sholat-solat tersebut? Tapi saya tidak tahu jumlah sholatnya ustaz Bagaimana solusinya, ustaz, Barakulah insyaallah Insya Allah nggak ada masalah, jemaah selama tidak tersingkap auratnya ada lobang-lobang kecil yang tidak terlihat tidak menampakkan dan juga antum dalam kondisi nggak tahu semoga itu tidak masalah tapi ketika antum tahu antum ya berusaha untuk untuk mengganti celananya bukan ganti sholatnya celananya yang diganti. Mohon nasihat Ustaz tentang pekerjaan yang dilakukan malam hari. Berdagang di pasar. Sedangkan Allah menciptakan malam agar manusia beristirahat. Apakah akan mengurangi keberkahannya? Iya. Jadi memang kalau kita lihat. Allah menjadikan malam itu tempat istirahat. Tapi di malam hari itu juga. Ada orang-orang yang mendapatkan rizkinya di malam hari. Gak apa-apa untuk bekerja. Tapi tetap manfaatkan malam hari itu. Untuk beribadah juga. Sebagian di antara kita itu jam 3 malam siap bangun tapi untuk kerja. Jam 2 bangun berangkat ke pasar untuk bekerja. Ketika pasar tutup jam 2 malam tidur sampai subuh bangun. Di sini yang menyebabkan antum akhirnya kurang berkah. Tapi ketika antum tetap memanfaatkan kalau antum memang kerja di malam hari. Antum manfaatkan untuk berzikir. Sepertiga malam hari untuk beristighfar. Untuk berdoa memohon kepada Allah SWT. Karena apa? Yang mendorong antum untuk bangun di malam hari itu pekerjaan Tapi bagaimana menjadikan momentum tersebut Bermanfaat buat antum Berkah hidup antum insya Allah Kalau memang ada orang yang bekerja di malam hari Hada wallahu alam Bismillah Alhamdulillah Ustadz Mengapa ada sebagian orang diberikan kecerdasan oleh Allah, namun dia menyimpang. Atau seorang mahasiswa yang IPK-nya tinggi, namun sering telat sholat jamaahnya. Padahal dalam hadis disebutkan orang yang diberikan kebaikan oleh Allah, maka dia akan dimudahkan dalam menuntut ilmu. Pertanyaannya, kebaikan yang bagaimana, Ustadz? Sementara sebagian mereka cerdas, namun tetap menyimpang dan malas dalam beribadah. Masya Allah. Iya jemaah. Anda dulu punya teman di pesantren. Masya Allah. Cerdas. Jangan ditanya kecerdasan. Buah. Akhirnya, dua. Akhirnya dua-duanya gila. Iya. Dua-duanya gila. Apa penyebabnya? Wallahu alam. Takut yang menjadi penyebabnya itu ujub dengan kecerdasan berbangga diri dengan kejelasannya. Meremehkan orang lain dengan kesombongannya. Karena dia merasa teman-temannya yang giat soft pertama, duta nggak akan bisa menandingi IPK ana. Walaupun ana sholatnya soft terakhir. Umumnya. Ini yang bermasalah. Jadi kalau bicara, apa yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fitin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan buat orang itu, Allah bikin orang itu faham agama. Faham agama ini bukan hanya mengerti hukum, tapi dia mau mengamalkan apa yang dia pelajari. Apa manfaatnya IPK tinggi, hafal hadis Nabi SAW tentang khairu sufu firijali awaluhah, sebaik-baiknya sof lelaki itu yang paling awal, tapi ternyata dia tidak pernah ada di sof awal. Apa guna ilmu dia? Di sini ilmu dia ternyata akan menyeret dia nanti menuju kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Dan kita tahu bahwa Al-Qur'an ada orang hafal Al-Qur'anul Karim, Masya Allah. tapi dia tidak mengamalkan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'anul Karim. Qur'an itu hujjatun laka. Qur'an itu akan menjadi pembela buat dirimu kelak pada hari kiamat wa hujjatun alaik antum berpikir oh Al-Qur'an akan memberikan syafaat ana hafal Al-Qur'an al Karim antum lupa bahwa Al-Qur'an juga bisa menjadi penuntut dirimu pada hari kiamat hadza fulan hafal Quran suaranya indah enggak pernah salat malam apa dia gunakan untuk apa untuk ikut lomba iya Aduh. Orang dengan hafal Qurannya tujuannya apa? Ikut lomba. Buktinya apa? Engkau tidak pernah di malam hari membaca dengan suara indah agar Allah mendengarkan bacaan. Kita tahu malaikat-malaikat itu mendengarkan bacaan kita. Kita tahu subhanallah Allah begitu suka mendengarkan bacaan Quran dari hambanya dengan suara yang indah yang penuh kekhusyukan dan ketunduan kepada Allah. Engkau nggak pernah baca seperti itu untuk Allah Azza Wajal. Tapi untuk manusia yang kau lakukan itu, maka yufakih Allah bikin dia faham agama, kemudian dia mengamalkannya. Apa kegunaan ilmu yang banyak kalau kemudian kita tidak mengamalkannya, jemaah? Jadi antum jangan kemudian merasa Merasa apa? Enggak nyaman. Gitu. Kok fulan enggak pernah di soft pertama, hafalannya kuat. Kayaknya anak harus di soft terakhir juga ini, supaya hafalannya kuat. Jangan. Jangan. Artinya itu ujian buat dia. Kekuatan hafalan dia, kecerdasan dia, ujian dia. Dia mensyukuri enggak. Dan Antum pun yang mungkin hafalannya lemah, ternyata itu membuat Antum jadi lebih baik. Karena Antum suka di soft pertama, untuk berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ini pertanyaan terakhir jamaah. Assalamualaikum Ustaz, Ana ingin bertanya. Ana sedang jatuh cinta dengan seorang akhwat. Akan tetapi Ana belum bisa menikahinya. Karena beberapa faktor. Akan tetapi Ana memilih untuk selalu menyebut namanya di doa Ana. Tentunya setelah Ana berdoa untuk diri Ana dan orang tua dengan harapan agar Allah mempertemukan kami sebagai pasangan yang halal di pelaminan. Akan tetapi Ustaz, apakah dengan Ana selalu menyebutkan menyebutnya di dalam doa Ana itu menjadi fitnah bagi Ana? Karena jadi selalu mengingatnya, mengingat dirinya Ustaz. Takut akan hal tersebut dapat mengganggu studi Ana Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz bagi hamba yang sedang kasmaran ini. Maaf. Kita ini kalau kajian buat mahasiswa ya, buat anak-anak muda ini memang babnya nggak jauh dari bab itu. Tapi ya kita memaklumi, memaklumi. Karena masa muda ini masa ujian yang berat. Sehingga nanti akan ada pertanyaan khusus tentang masa mudamu. Kau gunakan untuk apa? Berbeda anak muda yang taat, yang patuh kepada Allah dan anak muda atau orang tua yang taat kepada Allah SWT. Kalau orang tua sepuh di soft pertama, wajarlah. Nah, istuwek lah kata dia. Dia sudah pensiun, sudah apa, sudah bau kuburan. Mungkin seperti itu pikiran sebagian orang. Memang orang semakin tua semakin sadar. Tapi yang muda ini, kalau ternyata dia bisa menjaga kehormatan dirinya, menjaga ketaatan dia kepada Allah Azza wa Jalla di masa muda, dia menjadi orang yang spesial. Salah satu yang mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla, pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Apa yang harus dilakukan antum? Kebanyakan jatuh cinta yang terjadi itu cinta monyet. Antum lihat. Kadangkala kecintaan antum itu hanya kepada wajah. Bukan kepada akhlak dan perilaku. Wajahnya cantik, ustadz oh, wajahnya cantik, kemudian akhlaknya baik, masya Allah hafalan Qurannya banyak. Ada yang lebih pinter daripada dia, lebih taat kepada Allah. Cuma kulitnya agak gelap. Antum nggak mau kan? Antum maunya sama dia. Maka nasihat ana kalau antum belum siap untuk menikah, agar antum tidak kepikiran dengan perempuan tersebut. Antum cukup berdoa memohon kepada Allah yang terbaik buat antum. Ya Allah, kalau perempuan itu baik buat an. Kalau perempuan itu baik buat an. Buat kehidupan ana di dunia. Buat urusan agama ana. Yang sekarang dan yang akan datang. Takdirkan dia jadi milikku ya Allah. Tapi kalau enggak, paling kendi. Selesai sudah antum istikharah. Minta sama Allah subhanahu wa ta'ala yang terbaik. Tapi kalau antum terus menyebut nama dia. Menyebut nama dia terus-terusan ya. Akhirnya antum kepikiran terus dengan dirinya. Sehingga konsentrasi belajar antum buya. Apalagi kalau suatu saat antum dengar fulana mau nikah. Dan bukan sama antum. Apa yang akan terjadi sama antum? Mungkin antum akan suudzon sama Allah. Padahal kita tahu semua doa dikabulkan. Allah berjanji. Artinya doa antum Allah kabulkan. Tapi Allah tidak kasih antum perempuan itu. Allah nggak kasih itu perempuan yang antum pindah. Tapi Allah kasih perempuan yang lebih baik daripada itu perempuan. Tapi karena antum punya nafsu. Kadangkala dikasih yang lebih baik. Antum tetap memandang itu wanita. Bahkan dalam hati mengatakan. Aku akan tunggu jandanya. <tuh> tuh. <tuh. <tuh. Nunggu dia. nggak nah, Enggak. Jadi. Kalau sekarang antum kasmaran merasa tidak boleh menikah kecuali dengan diri dia. Sejatinya ketika antum menikah sama dia akan datang masa antum bosan sama dia. Datuk. Jadi jangan tertipu dengan pandangan mata, tapi berdoalah minta yang terbaik kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam dan yang terakhir, ketahuilah penyakit yang menyebabkan kasmaran, yang menyedah, menyebabkan jatuh cinta itu adalah pandangan mata. Kalau antum nggak jaga pandangan mata antum, ya akan seperti itu. Akhwat itu kalau lewat ya, antum pura-pura nyapu depan STDI, insya Allah kadang kala pura-pura membantu satpam ya ya ana jagain pak satpam silahkan pergi kemana anak jagain Anak lihat sebagian mahasiswa seneng banget di tempat satpam gitu ya ngapain nih, Wallahualam. mungkin ada Wallahualam, ana enggak suudzon ya, ya mungkin dia mau bantu STDI bukan mau tapi kadang kala orang itu akan melakukan tindakan, -tindakan yang yang seharusnya dia malu jemaah ya, tapi gak malu Kenapa? Karena jatuh cinta. dia. Hadha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.